Kita coba dulu ya. Yang di dalamnya ada spool yang SV. Fix spoolnya dikeluarin semuanya. Kita coba dulu crankbait yang paling kecil nih. Yang dari Megabass. Ini untuk lumayan ya. Bagus sekali hasilnya, ya kawan-kawannya. Sebenarnya ini untuk crankbait, tapi kita coba dulu lah. Oke, kembali lagi. Itu enggak. Oke, kita coba punya master sink. Master sink punya yang agak berat katanya. Oke. Pasangnya kecepat ya. Nah, nggak perlu ya. Ya, yang berat pun oke, nah, yang ringan pun oke.